Babin Kamtibmas Kelurahan Karet-Tengsin Aib Dubudiarto melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Muslimin, Jalan Karet, Pasar Baru Barat 2, RT 6, RW 5, Kelurahan Karet-Tengsin. Selesai sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan wasulah subuh yang diadakan oleh Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Karet-Tengsin dengan pimpinan Ustadz Haji Sani Rojali. Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Lurah Karet-Tengsin, Babinsa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat Karet-Tengsin. Dalam sambutannya, Babin Kamtibmas Karet-Tengsin Aib Dubudiarto menyampaikan pesan Kamtibmas, diantaranya agar saling menasehati dalam kebaikan, agar terhindar dari permasalahan khususnya masalah kriminal yang sering menimpa remaja. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Karet-Tengsin Aib Dubudiarto. Salam Tribata.